Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jogging di Pantai Panjang dalam rangka untuk menyehatkan badan. Ini badan sudah mulai jarang bergerak. Jadi untuk menjaga tetap bugar, kita berusaha untuk bergerak dan mengeluarkan keringat. Karena mengeluarkan keringat ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyakit. Selain kita harus menghilangkan stres, kemudian harus terus memperbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, kemudian kita harus mengeluarkan keringat. Ya. Selanjutnya memang yang perlu kita perhatikan dalam kesehatan ini adalah berusaha untuk selalu berpikir positif. Artinya kita tidak negatif thinking atau pikiran kita tidak kita habiskan untuk hal-hal yang negatif. Jadi ini adalah salah satu pilar untuk kesehatan kita, yaitu berolahraga. Dan saat ini kami berolahraga di Pantai Panjang yang kita rekomendasikan pada teman-teman yang ingin mengeluarkan keringat, ya, supaya mengeluarkan keringat ini bisa menjaga kesehatan badan kita. Kita lihat di kondisi sekeliling Pantai Panjang ini, sampah-sampah sudah mulai berkurang. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Bang Deddy Wahyudi untuk membasmi sampah.